Halo guys, selamat datang di channel Kim, komunitas Indonesia menonton. Oke guys, kali ini saya mau unboxing pompa air semi jet dari Shimizu. Nah, sebelum itu mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang. Silakan klik subscribe, klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru lainnya. Nah, pompanya di depan ya guys. Oke, ini mereknya Shimizu, tipenya jet 400 bit. Nah, kita lihat spesifikasi dari produk ini. Pompa air listrik semi jet. Pertama, dia 100% gulungan motor kawat tembaga, 3 tahun garansi motor. Jadi dia menggunakan 100% gulungan tembaga untuk motornya lebih awet ya guys. Kemudian di sini kita lihat export quality ya. Nah, ini tegangannya 220 volt, frekuensinya 50 Hz ya. Nah, ini bahan impeller kuningan, kapasitas air besar, 24 jam non-stop running ya. Jadi ini bisa nyala 24 jam non-stop ya guys. Oke, kita lihat spesifikasi lain. Oke, ini kita lihat spare part-nya terjamin. Kemudian di sini dengan thermal protector ya. Nah, ini pemutus arus jika panas berlebihan guys. Kemudian suaranya halus. Beratnya berat banget ini guys, 18 kilo. Sebelah sini sama. Oke, sebelah sini sama ya guys. Ini belum pernah dibuka ya. Ini belum pernah dibuka. Ini juga belum pernah dibuka. Berat banget ya guys ini. Oke, sekarang kita buka, kita lihat dalamnya ya guys. Oke guys, kita selesai membuka. Nah, tampilannya seperti ini guys nih modelnya. Tuh. Ini model tampak depannya ya. Ada tulisan Shimizu. Kemudian di bagian belakang sini motornya ya guys. Ini motornya besar banget ya. Nah, ini bagian sebelahnya nih. Seperti ini, bagian atasnya seperti ini ya. Ini pipa sedot dan pipa buangnya satu in ya guys. Oke guys, di sini ada spesifikasi sedikit, jadi saya bacakan ya karena tulisannya kecil. Shimizu Jet 400 bit, pompa air listrik semi jet. Tegangannya 220, frekuensinya 50 Hz, IP-nya IPX4. Kemudian di sini, oke guys, ini kita lihat di sini hisap 5 sampai dengan 41 meter itu kapasitas airnya 10 sampai dengan 65 liter per menit. Nah, hisap maksimal 50 meter itu kapasitas airnya 70 liter per menit. Temperatur airnya maksimal 40 derajat ya. Oke, ini made in Indonesia ya guys. Wah, berat banget guys, asli. Oke, nah ini untuk kabelnya guys. Kabelnya kurang lebih 1 meteran ya. Ini cukup besar ya guys untuk kabelnya ya. Nah, sekarang kita coba colok untuk pompa ini ya. Kita pengen dengar suara mesinnya ya guys. Nah, sekarang kita coba colok ya. Wow, ini sudah nyala guys. Suara mesinnya halus banget ya. Keren, keren banget guys. Tuh, suara mesinnya sangat halus sekali. Wow, keren, keren. Tuh guys. Keren banget ya hentakannya ya. Suaranya sangat halus sekali. Oke guys, kita tadi sudah tes menyalakan dari pompa ini, walaupun sebentar ya. Itu sudah ketahuan suara mesinnya sangat halus ya guys. Oke guys, di sini ada buku petunjuk. Ini dari Shimizu. Nah, ini ya. Jadi untuk model yang semi jet seperti ini, dia ada beberapa tipe, mulai dari jet 100 bit, jet 250 bit, jet 300 bit, dan paling besar adalah jet 400 bit. Nah, ini ada komponen-komponen produk nih guys. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak ya. Jadi di sini ditulis cara pemasangan juga ada di sini, kemudian komponen-komponen produk. Jadi wajib dibaca untuk pertama kali ya guys. Nih, buku petunjuknya ya. Kemudian di sini ada kartu garansi. Nah, ini garansi resmi dari Shimizu Indonesia. Garansi resmi ya. Oke guys, jadi sampai di sini unboxing saya untuk pompa air semi jet dari Shimizu Jet 400 bit. Semoga videonya bermanfaat ya guys.
Untuk mendapatkan produk ini bisa lihat di kolom bawah video sini, diklik aja itu deskripsinya, nanti akan muncul linknya. Nah, linknya diklik akan diarahkan ke toko. Untuk harganya jangan takut guys, kita kasih harga yang terbaik. Oke guys, jadi mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang. Silakan klik subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.